Saudara, polisi menangkap terduga pelaku penembakan terhadap seorang juru parkir di tempat hiburan malam di Banyumas, Jawa Tengah. Terduga pelaku ditangkap bersama dengan rekan perempuannya di sebuah guest house. Tim gabungan dari Satreskrim Polresta Banyumas bersama dengan tim dari Brimob Jawa Tengah, saudara, menggerebek dan menangkap terduga pelaku di salah satu guest house di wilayah Kecamatan Purwokerto Utara. Selain terduga pelaku, petugas juga menangkap seorang rekan perempuan. Polisi kemudian melakukan olah TKP di lokasi penangkapan dan menggeledah kamar tempat terduga pelaku menginap serta kendaraan yang dibawa terduga pelaku saat kejadian. Yang diduga pelaku kita amankan ke Satreskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berapa orang? Yang kita amankan di sini 2 orang, itu dengan salah satu yang diduga teman wanitanya. Saat ini memang olah TKP kita masih mengamankan beberapa barang pribadi. Nanti apa saja nanti kami akan selanjutnya laporkan lebih lanjut. Sebelumnya, saudara, seorang juru parkir tewas ditembak pengunjung tempat hiburan malam di area parkir hotel di wilayah Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Diduga penembakan dipicu pelaku emosi usai terlibat cekcok dengan beberapa juru parkir karena membayar uang parkir hingga pelaku melepaskan tembakan ke arah juru parkir. Akibatnya, saudara, korban mengalami luka tembak di bagian dada hingga meninggal dunia.